Matur nuwun, Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati. Demikian tadi persembahan uyon-uyon dari Karawitan Ngenguwung, kasihan Bantul. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, baiklah Bapak Ibu hadirin, mohon izin acara kita mulai. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bantul, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul, yang kami hormati para tim seleksi penghargaan seniman budayawan pelestari adat tradisi dan pelestari cagar budaya, dan juga yang kami hormati calon penerima penghargaan dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan cerminan pangéjawantahan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam melestarikan kebudayaan dan seni tradisi. Terbukti pada kesempatan ini pemerintah Kabupaten Bantul lewat Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan penyerahan penghargaan seniman budayawan pelestari adat dan tradisi serta pelestari cagar budaya. Karena melestarikan kebudayaan tidak hanya dapat dilakukan sepihak saja, tetapi dilakukan oleh pelaku seni dan pelestari seni. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian merupakan kebanggaan bagi para pelaku seni dan pelestari seni bahwa pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk menyelenggarakan penyerahan penghargaan. Dan juga tepat pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian merupakan kebahagiaan bagi Bapak Wakil Bupati dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul bahwa tepat hari ini Bapak Wakil Bupati berulang tahun yang ke-57. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini grup Karawitan dari Ngenguwung kasihan akan mempersembahkan gending ambal warso. Monggo kita pidhangetaken sesarengan. Sumangga. Sukses selalu Pak Wakil Bupati. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, berikut untuk lebih mempertebal rasa cinta tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berkenan Bapak Wakil Bupati dan seluruh hadirin untuk berdiri mengambil sikap sempurna. Thank you.
terima kasih Bapak Ibu hadirin, kami silakan duduk kembali. Baiklah Bapak Wakil Bupati dan tamu undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan selamat datang dan rasa syukur, marilah bersama-sama kita saksikan tarian selamat datang Golek Ayun-Ayun dari Sanggar Sri Kandi Adi Mukti yang akan dibawakan oleh adik Yuan, Diana, Manda dan Nabila. Bapak Wakil Bupati dan hadirin, selamat menyaksikan. Thank you.
Terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi persembahan tari Golek Ayun-Ayun. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan. Dan berikut Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama laporan hasil Ketua Tim Seleksi Penghargaan Seniman Budayawan. Berkenan Bapak Dr. Sumaryono MA. Kami silakan Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Mantap. Karena Syekh Wiloso Dalem injing menika kita saged kempal manunggal
wonten pendapi Parasamya Komplek Kabupaten Bantul. Wonten ing acara penghargaan seniman budayawan pelestari adat tradisi dan pelestari cagar budaya Kabupaten Bantul 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak Wakil Bupati, kami akrab memanggilnya Pak Joko, pepunden kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun ini sistem seleksi untuk penghargaan seniman budayawan pelestari adat tradisi dan pelestari cagar budaya itu agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini benar-benar merujuk pada aturan yang berasal dari Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayan, DIY. Jadi memang agak ketat, dan kami pertama tentu mengucapkan terima kasih atas nama tim seleksi yang diberi kepercayaan dan otoritas untuk memilih, menyeleksi para tokoh-tokoh yang pagi ini nanti akan mendapatkan penghargaan. Yang kedua, kami merasa telah bekerja secara maksimal, dan kami melakukan rapat-rapat itu beberapa kali, dan kami juga melakukan konfirmasi, verifikasi ke sejumlah narasumber. Jadi kalau ini mendapat penghargaan bagaimana? Setuju. Yang pelestari juga demikian. Jadi kami anggota tim seleksi itu betul-betul bolak-balik untuk mengkonfirmasi supaya memang yang mendapat penghargaan pagi ini, baik yang perorangan maupun yang kelompok, itu betul-betul legitimate, akuntabel, dan harapan kami tidak ada yang protes. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga, yang paling berat sekarang, yang pertama adalah bahwa baik perorangan maupun kelompok itu telah memiliki rekam jejak itu dalam kurun waktu 20 tahun yang tidak berhenti, tidak boleh berhenti. Dan rekam jejaknya kami teliti betul, jadi tidak boleh jeda. Dulu 5 tahun aktif, kemudian 5 tahun non aktif, dan itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami. Jadi kami betul-betul memverifikasi, lalu juga bertanya kepada narasumber, sehingga baik perorangan maupun kelompok yang mendapat penghargaan ini sekali lagi memang legitimate. Jadi tidak ada lagi rumor beberapa tahun yang lalu, gitu. Cah cilik-cilik kok wis untuk penghargaan seni, karena enggak ada ukuran kurun waktunya. Nah sekarang itu sudah ada kurun waktu 20 tahun. Maka monggo, ini tokoh-tokoh ini mungkin satu ketika juga mendapat, dihitung bae umurnya. Wah, gue seminit tahun ini. Jadi memang lalu kemudian kita dapat mengukur bahwa yang mendapat penghargaan ini jejak rekamnya, ya kalau usia gitu sekarang ya usia-usia 40 sampai 45 tahun gitu, udah itu. Yang pelestari adat tradisi juga demikian, apakah adat tradisi yang dilangsungkan itu berlangsung secara rutin dalam kurun waktu 20 tahun itu. Demikian juga pelestarian cagar budaya, komunitas sebagai pelestarinya apa betul-betul nguri-uri merawat cagar-cagar budaya yang dimiliki di Kabupaten Bantul gitu. Nah, yang membanggakan kita adalah dua bangunan secara monumental itu menjadi ampiran atau tempat peristirahatan Jenderal Sudirman ketika mulai bergerilya. Dan ketika bergerilya dari Jogja, dari dalam Mangkubumen saat itu arahnya ke selatan.
masuk Kabupaten Bantul. Parangtritis juga ada monumen Jenderal Sudirman, sampai ke timur dan sebagainya sampai daerah Patitan. Jadi Bantul itu menyimpan nilai-nilai kejuangan yang sangat luar biasa. Gua Selarong misalnya. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon izin para anggota tim seleksi, saya diminta untuk memberikan pengantar pada pagi ini mengenai sistem seleksi penghargaan bagi para tokoh. Dan untuk itu kami atas nama tim seleksi, kami mengucapkan selamat dan sekaligus kami bangga atas dedikasi, perjuangan, pengabdian Bapak Ibu di dalam rangka pelestarian dan pemajuan kebudayaan khususnya di wilayah Bantul. Dan tentu kami difasilitasi secara penuh oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, untuk kebudayaan. Dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tidak mengintervensi, betul-betul memberikan otonomi kepada kami untuk bekerja di dalam seleksi itu. Sehingga ketemu beberapa nominasi, lalu dari nominasi itu sejumlah nominasi kita saring, lalu ketemulah pagi ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya, mulai tahun ini pula penjaringan calon-calon penerima penghargaan itu juga melalui Kapanewon. Jadi Pak Penewu itu mendapat surat untuk memilih, untuk menjaring tokoh-tokoh di wilayahnya masing-masing. Lalu kita elaborasi, kita bandingkan dengan temuan dari para anggota tim seleksi. Dan kami berdebat cukup panjang untuk menentukan itu. Dan saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Kami mohon maaf bila selama kami bekerja di dalam tim seleksi ini ada hal-hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Dan juga dalam kami memberikan pengantar pada pagi ini, kalau kurang berkenan saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur sembah nuwun. Matur nuwun, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sumaryono MA. Beliau adalah Ketua Tim Seleksi Penghargaan Seniman Budayawan Kabupaten Bantul. Dan berikut Bapak Ibu kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Nugroho Eko Setianto, SIP MM. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam budaya. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Joko Purnomo. Yang kami hormati rekan-rekan dari Kepala OPD di tingkat Kabupaten Bantul. Yang kami hormati tim seleksi penghargaan seniman budayawan pelestari adat tradisi dan juga pelestari cagar budaya. Yang kami hormati Ketua Rintisan Kalurahan Budaya. Yang kami hormati juga para penewu dan juga para lurah. Yang kami hormati para penerima penghargaan beserta pendamping, rekan-rekan dari wartawan atau media. Yang kami hormati juga konco-konco dari Kerawitan Sekar Ngenggung dan juga rekan-rekan dari Sanggar Sri Kandi Adimukti serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya juga kami mengucapkan kembali Sugeng Ambal Warso dumateng Bapak Joko Purnomo, Bapak Wakil Bupati. Derek Ndutungo, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala Gusti Engkang Maha Kuwas tansah paring kabagas warasan, kabagian, kamulyan,
lan ugi mugi-mugi kadhumugen sedaya panjangkanipun. Amin. Lan ugi wonten ing mriki kala wau ugi wonten gending Ambal Warso menika dadakan Pak Mariono. Dados kala wau lagunipun ngagem basa Inggris. Dados menika mbok menawi alasanipun budaya Jawi, budaya Jawa anjayeng bawana. Nah, sing alasan iku pokoke. Nggih. Lajeng ingkang salajengipun mohon izin pada Pak Bupati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Bupati serta seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, dan juga terima kasih atas kerja keras dari tim seleksi yang sudah berkali-kali untuk melakukan kegiatan seleksi ini sehingga menghasilkan beberapa nominator yang nanti juga akan kita undang bersama di dalam kegiatan ini untuk menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi salah satu kegiatan kali ini adalah memang menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Bantul lewat Gundo Kabudayan, bahwa kita salah satunya adalah memfasilitasi dan juga memberikan apresiasi kepada seniman budayawan yang ada di Kabupaten Bantul. Dan salah satu bentuknya adalah pemberian penghargaan semacam ini yang kita lakukan setiap tahun secara rutin melalui anggaran dana keistimewaan. Dan pada kesempatan ini juga terima kasih kami aturkan kepada seluruh tim seleksi. Mungkin perlu kami bacakan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Sumariono MA. Yang kedua Bapak Udreko SSN. Dokter nomor dari. Yang kami hormati, ya kepada juga yang kami hormati tim seleksi Bapak Dr. Andes Gatot Mujiono MM. Lajeng Bapak Fajar Suharno, Bapak Juwaraya, Bapak Bugis Swanto, Bapak Semi Dimarta SPD, Dr. Andes HR Budiarjo MM, Bapak Saridal SPD, Bapak RM Doni Surya Megananda SSI MBA, Bapak Dr. Insinyur Revianto Budi Santoso MArs, Bapak Dr. Andes Wahyu Indrasana, Bapak Jakanur Edi Purnama BA, Bapak Dr. Ing Gregorius Sri Wuryanto PU ST MArs, Bapak Ibu Dr. Anda Tri Hartini. Jadi sekali lagi terima kasih kami aturkan atas kerja kerasnya sehingga pada saat ini sudah bisa menghasilkan tentang beberapa nama yang layak untuk diberikan penghargaan. Semoga dengan adanya penghargaan ini akan menambah semangat bagi kita semua, baik yang menerima maupun juga seluruh masyarakat secara umum, untuk senantiasa ngeluluri budaya dan juga untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul ini. Dan selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Wakil Bupati untuk berkenan memberikan sambutan di dalam acara ini serta menyerahkan penghargaan kepada para nominator yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Penyerahan penghargaan kepada seniman budayawan, pelestari adat tradisi dan pelestari cagar budaya di tahun 2023. Untuk yang pertama dimohon menempatkan diri kategori seniman budayawan. Yang pertama Bapak Heru Handono Warih. Kami silakan Pak Heru. Yang kedua Bapak Angger Sukisno. Yang ketiga Bapak Teddy Kusyairi. Keempat Ki Suwondo. Lima Dwi Heriono. Selanjutnya untuk kategori pelestari adat tradisi. Yang pertama, pelestari upacara adat tradisi Nyadran Makam Panembahan Cokrowesi. Yang kedua, pelestari upacara adat kirab budaya Ingkungan Ziarah Makam Mangunnegoro. Yang ketiga, pelestari upacara adat Wiwitan dan Gunungan Ngireng-Ngireng.
Selanjutnya, pelestari upacara adat seni pertunjukan Wayang Wong Sukobudoyo. Dan berikut pelestari kesenian Montro. Selanjutnya, untuk pelestari cagar budaya. Yang pertama, pelestari cagar budaya Joglo Yusuf Sudirman atau rumah tradisional Yusuf Sudirman. Berikutnya, rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman Kretek. Berikutnya, pelestari eks rumah administrator pabrik gula Gesian. Berikutnya, pelestari rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Piyungan. Dan yang terakhir, pelestari musaf di Bejen Bantul. Untuk kesempatan kali ini berkenan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah untuk secara bergantian menyerahkan dan juga didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Untuk yang pertama, penghargaan seniman budayawan Bapak Heru Handono Warib. Ini masing-masing mendapatkan plakat, piagam penghargaan dan uang pembinaan masing-masing 15 juta rupiah. Berikutnya untuk Bapak Angger Sukisno. Kemudian untuk Bapak Teddy Kusyairi. Selanjutnya untuk Ki Suwondo. Berikut Bapak Dwi Heriono. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama untuk setelah selesai penyerahan. Untuk baris yang pertama kategori seniman budayawan. Berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Untuk yang pertama, pelestari upacara adat tradisi Nyadran Makam Panembahan Cokrowesi. Berikutnya, untuk pelestari upacara adat kirab budaya Ingkungan, ziarah makam Mangunnegoro. Berikutnya, upacara adat Wiwitan dan Gunungan, ngireng-ngireng. Kemudian pelestari upacara adat seni pertunjukan Wayang Wong Sukobudoyo. Dan yang terakhir untuk pelestari kesenian Montro. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama.
Terima kasih para penerima, kami silakan kembali ke tempat. Dan yang terakhir, penyerahan penghargaan untuk pelestari cagar budaya. Pak Wakil Bupati berkenan untuk yang pertama, Joglo Yusuf Sudirman atau Rumah Tradisional Yusuf Sudirman. Masing-masing mendapatkan plakat piagam penghargaan dan uang sebesar Rp12.500.000. Berikutnya, rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Kretek. Selanjutnya, pelestari ex rumah administrator pabrik gula Gesian. Berikutnya, pelestari rumah singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Piyungan. Kemudian yang terakhir untuk pelestari mushaf Al-Qur'an yang berada di Bejen Bantul. Terima kasih berkenan untuk foto bersama. Terima kasih berkenan para penerima untuk kembali ke tempat dan untuk Bapak Wakil Bupati langsung pengarahan untuk kita semuanya. Selamat kepada para penerima. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sehat, salam, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam budaya. Yang saya hormati para pini sepuh, para sesepuh, seniman, budayawan, juga yang saya hormati tim seleksi yang diketuai oleh Pak Dr. Sumaryono, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas Gundokabudayaan dan teman-teman dari dinas yang saya hormati. Kemudian juga yang saya hormati Mas Papang dan teman-teman dari Paguyuban Karawitan serta hadirin semuanya yang berbahagia. Memohonkan izin Pak Bupati pada pagi hari tidak bisa menyertai kita dan saya mewakili beliau. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, hidayah, berkat yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pemandangan yang sangat indah, pemandangan yang sangat membahagiakan, dan situasi kondisi yang betul-betul pagi hari ini menunjukkan bahwa kita adalah warga Yogyakarta yang istimewa. Tepuk tangannya. Karena apa? Pagelaran kegiatan ini tidak hanya diwarnai dengan kesenian gamelan, tetapi hari ini komitmen pemerintah kabupaten telah ditunjukkan melalui Dinas Gundokabudayaan dengan memberikan penghargaan kepada para seniman budayawan termasuk diberikan kepada para pelestari adat budaya dan juga pelestari cagar budaya. Bapak Ibu sekalian,
kita semuanya awak dhewe niku wong Jawa, wong Yojo nyon sewu. Jadi ketika bicara nguri-uri kabudayan, itu salah satu yang diajarkan oleh simbah-simbah kita adalah matur nuwun karo sapa sing wis maringi. Matur nuwun karo wong sing wis gawe apik. Nah, tentunipun ya, tentunya bahwa kegiatan ini adalah bagian dari lebih mengimplementasikan apa itu Yogyakarta yang istimewa. Jadi kalau tadi Pak Mariono menyampaikan ketugasan dari tim seleksi, kalau saya lebih melihat itu bukan hanya melakukan seleksi terhadap seniman-seniman budayawan, tetapi setelah inventarisasi dilakukan oleh tim, kemudian dilakukan verifikasi oleh tim, dilakukan investigasi oleh tim, dan akhirnya kemudian diputuskanlah siapa yang terbaik untuk menerima penghargaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di forum yang sangat bahagia pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu seniman budayawan dan juga pelestari adat serta cagar budaya yang hari ini menerima penghargaan dari pemerintah kabupaten. Dan kami berharap dan mengajak bahwa kami yakin Bapak Ibu nguri-uri budaya itu bukan semata-mata punya tujuan untuk memperoleh penghargaan, tetapi lebih kepada hangrung kepi seni budaya, hangrung kepi bumi pertiwi, khususnya adalah daerah Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian Bapak Ibu, setelah hari ini Bapak Ibu menerima penghargaan, kami berharap mari memetri budaya Jawi ini terus kita lakukan, kita uri-uri dan kita kembangkan sesuai dengan amanat yang dituangkan di dalam Perda nomor 3 tahun 2017, yaitu tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Pak Gubernur sudah sangat konsen dengan kawicaksanaan dalam bagaimana kebudayaan ini bisa dijadikan menjadi sebuah wadah untuk lebih mempersatukan kita, lebih mewujudkan Yogyakarta yang istimewa, dan menjaga keharmonisan kita semuanya sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta. Mbok bilih mekaten yang dapat saya sampaikan, dan tentunya juga mewakili Pak Nugroho, kami mohon maaf apabila di dalam program pemberian penghargaan ini ada yang kurang pas, kurang berkenan, banyak kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tahun depan kita harapkan kegiatan ini akan lebih bisa kita tingkatkan agar supaya betul-betul ada kompetisi yang baik, kompetisi yang sehat, dan kompetisi yang produktif dalam program peningkatan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Ngaten kemohon Bapak Ibu, matur nuwun. Kita pungkasi akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, dan salam budaya. Lestari budaya. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian kita pada kesempatan ini. Atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, sugeng kondur, salam sehat selalu, dan lestari budayaku. Salam budaya. Matur nuwun. Thank you.
kasih.